apa aja nih kayaknya. Oh iya ternyata. Kira-kira jam berapa ya? Oh, udah jam 8. Ya sudah. Bosan aku. Udah lama gak ada musuh. Dan udah lama juga sih aku gak berlatih. Terus sekarang aku mau main game. Main game situ aja lah. Oke. Apakah aku masih jago? Oke. Kita mulai. Oke, di sini kita sudah ada di game-nya, guys. Oke, mending kita open ya. Oh, kita inspiring road saja. Apakah sulit? Aku kan udah pernah nyoba sih. Dulu udah lama, pas udah gak ada musuh lagi. Lumayan gampang-gampang susah. Keluar, aku dulu. Oke. Oh iya. Aku sambil record masukin ke YouTube aja lah. Lumayan kan dapat followers. Followersku udah berapa ya? Lah lupa gue. Waduh, guys, kita udah mulai sulit nih, guys. Udah mulai lari. Waduh, apakah saya menjadi world record di dalam desa aku nih yang masih aman? Woi, apa nih ada musuh lagi? Nasaran aku. Woi, kok gak bisa digerakin nih? Oh, bisa. Gak tinggal lagi. Ya. Aneh. Aneh. Kalian tahu nggak, guys? Saya kayaknya harus bengkel dulu nih. Telepon. Siapa ya yang bisa menerima ini? Oke. Yes. Sampai segini aja ya, guys. Oke, guys, mungkin sampai segini dulu videonya aja. Ya, like, comment, dan subscribe. Bye, dadah. Corona sih udah. Ini aku bakal keluar. Sini ya. Oh ya, bisa digerakin. Loh, coba gerak sendiri. Loh. Apa tadi? Wah, ada musuh yang keluar dari camp. Waduh, bentar. Sika, apakah kamu udah siap untuk bertarung lagi? Kayaknya aku udah siap. Tapi aku udah lama sih gak bertarung. Oke. Segera aku akan menamainya. Super Beer VR Beaver Beaver Oke. Beaver namanya. Oh itu dia. Ya,
kita enggak boleh menyerah. Iya, kenalan terus. Kenalan terus. Iya. Kenapa dulu? Teh, awas teh, pergi dari sini teh. Sepertinya dia hanya mengincar. Kenapa ya? Sakit. Aku harus kabur dulu. Kesempatanku. Iya. Nah, udah di situ. Mari kita lihat. Apakah dia sudah mati? Apa? Aku tiba-tiba terteleportkan. Kenapa ini? Tidak, tubuhku punya. Coba aku robek. Aku harus bunyi dulu. Udah di luar jangkauan dia. Tidak, coba aku robek. Aku kesakitan ketika coba merobek Superman. Sekarang bagaimana sih kak? Aku pun tidak tahu. Berilah dia air. Oke. Tapi masih di jangkauan. Oke, aku akan menyerang di pinggir. Kayaknya dia masih konslet dan dia hanya terdiam. Maka sudah sangat bagus. Oke, waktunya kita akan membawa batik. Ini dia. Terjatuh. Ini masalah serius. Semoga saja masih sempat. Oke, kita lempar lagi. Kita harus lempar dia. Ternyata pukulanku masih seperti sampai dia sejauh itu. Dan kulihat-lihat. Aku harus sini. Waduh. Dia mumpung pas di situ. Mari kita tumpukan batu. Bagus tuh, dia tiba-tiba tercemplung. Oke. Woi, bu, bu,
Kok bisa ya kamu membuat itu, Bu? Woi, keren, Bu. Oke, semoga Ibu selamat ya. Oh, dibenerin. Nah, ini kita fokus sana. Tuh. Woi. Wah, ada ledakan besar di situ. Aku harus lihatnya. Sambil bermain, yeepur. Loh, kok tiba-tiba menghilang? Tum. Wih, tidak. Aku teleportan sini. Apakah yang robot BVR itu masuk kembali ke sini dan aku ikut tersatu? Tapi ini masih membutuhkan waktu, jadi aku harus cepat-cepat keluar. Bentar, kok tidak bisa? Wah, sepertinya aku harus dikasih channel. Aku harus menyelesaikan platform parkour 3 kali. Oke. 3 kali challenge. Oh. Kesempatan 3 kali. Oke, seperti biasa. Aku bisa. Oh. Sulit. Oke, mau sih. Tika, siap-siap ya. Oke, super. Lihat nih, seperti bawah sekali, sangat tinggi kita. Oh itu. Oke. Oke, kita bisa. Ayo, mati ya. Oke, sekarang tantangannya adalah air. Ternyata aku harus mengumpulkan 30 koin. Waduh, sulit nih. Ngomong-ngomong, air di sini dingin juga ya. Apakah kamu kedingin? Iya. Langsung jawab aja kamu. Dingin banget. Oke, ini yang kedua. Oke. Selesai. Ya, susah sekali nyamaku. Waduh, nabrak tulisannya. Bikin kepala aku pusing ini. Apakah ini jebakan ketika aku menyelesaikan itu dan aku akan terjebak selama? Untung saja aku kalah. Sekarang aku harus ke tukang jahit untuk membuat jubah baruku. Sepertinya berwarna merah. Bagus tuh. Ibu, di mana tukang jahit ya, Ibu ya? Oh, itu ada di mana ya, Bu ya? Oh iya, itu ada di toko Tristopio. Ada ternyata
dia juga seorang penjahit, Bu. Iya dong. Oke. Yang mana ya? Yang merah kayaknya. Pak, apakah kamu seorang penjahit juga? Iya, aku adalah seorang penjahit. Dan kamu, apakah kamu baru tahu sekarang? Kenapa tidak dari dulu kamu tidak tahu? Ya, aku emang tidak mencari tahu sih. Yes, Pak, benerin jubahku. Tapi kayaknya udah gak bisa dibenerin. Harus ganti jubah baru deh, Pak. Oke. Sini-sini aku benerin dulu. Loh, Pak. Cepet kali, Pak. Baru, satu hari aku bersemedi di sini sambil berdiri dan selesai. Ternyata jubah biru. Tak kira jubah merah, Pak, Mbak. Ya sih, gak apa-apa. Hanya aku gak punya warna merah. Oh, ya udah begitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Nih, uangnya. Oke, makasih, Pak. Tuh, dot. Biar. Untung aja. Tutup. Oh. Untung aja. Untung aja masih bisa diperbaiki ini juga. Halo. Nah, apakah kamu punya uang 20? Oh ya, ngomong-ngomong, apakah kamu baru tahu kalau Pak Kapitalus adalah seorang penjahit juga? Oh iya, Nek. Benar. Aku baru tahu saat ini, Nek. Oke. Yuslah, aku mau tidur dulu. Karena udah siang nih, panas juga. Ya, dadah ya. Nak. Aduh, pelan sekali ya. Panas. Iya. Iya. Kursi. Akhirnya aku sudah sampai di rumah. Waktunya tidur. Bentar. Salah. Ngeri juga ya itu. Badannya seperti tengkorak. Waduh. Ya udahlah, Pak. Aku mau tidur dulu. Sudah siang, panas juga. Oh iya, itu nenek lambat sekali jalannya. Ya udah, aku mau tidur dulu. Ya. Oke, aku mau tidur. Waduh, tidak tepat. Waduh. Emang sulit nih. Nah, yaudahlah, mending aku bersemedi aja. Ding 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 ding.